Tadi kalau kita lihat, saksikan videonya, di mana di Istana Negara ya, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi mengundang tiga capres ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar. Nah, pesan yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa dalam pilpres nanti itu pesannya adalah penuh kedamaian, penuh kesejukan, bukan dengan cara memfitnah ya, menyebar hoaks, kebencian. Nah, ini sudah diperlihatkan kepada kita ya, tiga calon presiden ini ya, mereka bahagia. Nah, kita yang dibawa, para pendukungnya ya, tentunya harus meniru mereka, yaitu beda pilihan dalam beda pilihan capres-capres. Nah, tetapi bisa tetap bersaudara, bersatu, bukan saling mencaci, bilang saling membenci, antara tetangga tidak saling komunikasi, memutus tali silaturahmi karena beda pilihan, itu tidak baik. Nah, itu kawannya, mantap. Beda pilihan capres-cawapres, tetap bersatu. Mantap.